Saudara sekalian, saya pernah menonton sebuah video yang merupakan disertasi doktor di Jerman. Disertasi doktor ini memotret berbagai cara untuk mati yang terdiri dari 6 kaset video. Jadi semua cara mati dia perlihatkan itu. Dia berusaha menemukan semua cara mati, mulai dari orang yang mati biasa, mati dalam keadaan sakit, mati yang disetrum di penjara, mati yang digigit buaya, mati semua bentuk mati. Saya sendiri agak kaget bagaimana dia bisa menemukan momentum-momentum seperti itu. Tapi saya menganggap pikiran ini pikiran untuk orang Eropa, mungkin ini agak gila pikiran ini. Salah satu yang saya lihat di situ ialah beberapa contoh kematian, orang yang mati dibunuh. Kemudian orang yang mati disetrum listrik gitu. Orang di penjara, hukuman mati, dapat hukuman mati, kemudian disetrum pakai listrik. Kemudian orang yang mati dalam keadaan digigit buaya. Tetapi peristiwa-peristiwa itu benar-benar terekam dalam pikiran saya. Waktu itu saya menonton sebelum makan. Saya merasakan sampai sekarang setiap waktu saya mengingat momentum kematian itu. Dan selalu bertanya dengan cara apa kelak saya akan meninggal. Karena Allah SWT mentakdirkan, saya juga pernah menemukan cara mati yang berbeda-beda yang pernah saya lihat pada banyak orang. Ada yang mati dalam keadaan mudah, ada yang mati dalam keadaan susah. Saya pernah melihat hal seperti itu. Oleh karena itu, mengertilah kita mengapa setiap waktu kita perlu sering-sering berjalan di depan kuburan, berjalan seorang diri, mengenang-enang, meningkatkan tingkat penghayatan kita terhadap hakikat kehidupan ini. Sebab, saudara sekalian, setiap kita diberikan dorongan yang kuat untuk memiliki. Lalu setelah kita memiliki, diberikan dorongan yang kuat untuk menikmati. Setelah kita menikmati, kita diberikan lagi dorongan yang kuat untuk memproteksi kenikmatan itu. Dan itu yang membuat kita selalu panjang angan-angan. Dan kata Ali bin Abi Thalib, penyakit ini, penyakit turun amal, inilah yang membuat kita mudah lupa terhadap hakikat kehidupan. Saudara sekalian, oleh karena itu kita tinggal memanage perasaan kita setiap waktu. Dan selalu berpikir dari akhir. Yang dimaksud berpikir dari akhir, berpikir dari titik kematian. Untuk kembali menganalisa, memperbaiki kehidupan kita hari ini. Jika Anda berpikir, saya dulu jahiliyah, sekarang saya sudah Islam, saya sudah banyak beribadah, Anda akan senang dengan hidup Anda. Tapi berpikirlah dari ujung, dengan cara apa saya akan mati. Itulah saat dimana kita menentukan bentuk yang kita inginkan bagi diri kita sendiri.